Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ketemu lagi dengan kita memulai petualangan yang baru lagi. Semoga sedulur-sedulur semuanya dalam keadaan yang bahagia dan sejahtera buat semuanya dan keluarga. Hari ini kita akan mengunjungi Desa Prapakidul dan kita mulai dari Pedukuhan Jatiwero. Ya, di depan terlihat sebelah kanan ini adalah Desa Gunung Kidul dan sebelah kiri adalah Desa Jatiwaro. Di Jatiwaro ini sangat terkenal dengan ya, sebelah kiri ini adalah masjid yang sangat terkenal itu Masjid At-Tauhid yang dengan kemewahan arsitekturnya sangat luar biasa. Ini kita menuju ke arah utara, nah, menelusuri dari sebelah sisi timur jalan aspalan sangat bagus ini. Oke, ini suasana jalannya. Dengan kanan ini terlihat ada makam. Nah, ini sisi sebelah dalam adalah makam dari keluarga Bapak Tauhid. Oke, kita masuk lagi sebelah kanan adalah masih masuk wilayah Megulung Lor. Kiri Jatiwaro. Lihat di depan itu adalah itu adalah dulu sungai yang kantinya banyak pohon aren ya, yang tambah menyejukkan suasana. Masih kita akan berjalan ini jalan ini kalau lurus ke utara menuju ke desa Kalikotes dengan suasana wah ini lihat itu dari kejauhan pemandangan yang sangat spektakuler dengan di sebelah kiri ini adalah saluran dari Wadas Lintang. Wah itu kelihatan panorama alam yang sungguh mempesona. Itu ada curug, curug semeter. Wah ini sebelah kanan juga sawah, persawahan. Ini jalannya pavingnya yang sangat halus, mulus. Oke ini kita putar balik, kita menuju ke Jatiwaro yang sebelah dalam. Ini suasananya dan rabas pakai dan tanah. Ini suasananya jalan sebelah dalam ini banyak sekali perumahan padat. Tadi ada rumah keren ini. Ini suasananya dengan beberapa rumah. Dulu ini saya sering lewat jalan sini waktu berpergian ke desa Kalikotes sering lewat sini kayak ini bebatu-batuan mungkin ada orang yang membangun dan saya di sini teringat masih punya teman namanya Mas Topik ya, ini sepertinya ini namanya Mas Topik ini kalau nggak salah sudah agak lama sudah agak lupa ya. Ya, sepertinya itu tadi. Oke, suasananya seperti ini. Dan ntar lagi kita balik lagi ke jalan yang sama tadi. Ada mbak-mbak cantik. Nah, ini kita kembali lagi ke jalan aspal yang tadi. Ya, muter lah. Nah, ini adalah suasana dari Desa Prapakidul yang sebelah barat yang melewati sebelah kanan adalah saluran yang tembus menuju ke Pasar Prapak yang terletak di Desa Gunung Lor. Tapi terkenalnya Pasar Prapak. Ini suasananya. Ini jalannya. Nah, ini ada musola. Ini jalan dari Prapakidul yang nanti tembus ada
Balai desa yang sangat megah, keren, luar biasa. Ini saluran Wadas Lintang ini kalau buat berenang-renang cukup enak. Zaman saya kecil saya sering mainan di saluran Wadas Lintang yang membuat saya bisa dulu belajar berenang lah. Ngelangi bahasanya. Tuh di depan ada jembatan lah, ini sebelah kiri adalah balai desa yang sangat megah, arsitekturnya cukup luar biasa mempesona, dengan cat yang warna kuning menunjukkan tambah kemewahannya, dan ini adalah jalan yang spektakuler, perfecto, nice. Jalannya mulus, lebar, nyaman, tembus juga sampai ke Wulak dan ke Jatiwero. Nah, dan tadi kalau utara bisa ada rumahnya teman saya. Ya. Namanya dulu Bu Sulastri. Nah, ini suasananya, pemandangan alam dari Prapakidul. Jalannya sangat keren. Nah, ini adalah jalan kita kembali lagi dari desa ke selatan, nanti tembus menuju ke pasar Batak. Tapi ya kan itu udah mobil luar, kita cuma sampai jalan yang masih wilayah Prapakidul. Dan nanti sebelah kanan jalan ada Madrasah Ibtidaiyah yang sangat megah, berlantai dua, yang cukup luar biasa. Wah, sangat mantep lah. Oke, kiranya yang kita bisa sampaikan cukup sekian, semoga bermanfaat. Dan ini MI yang keren di Prapakidul. Semoga video ini bisa sedikit MI Takasus Ma'arif NU. Keren banget. Semoga video ini bisa sedikit mengobati rasa kangen buat teman-teman semuanya yang belum bisa mudik ke kampung halaman, terutama di desa Prapakidul. Semoga berkenan bisa menikmati menonton video yang sangat sederhana. Jadi kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Adarsi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Adarsi.